kelakar. Ya ayo. Bener. Makan sate kan. Salah memilih bahasa ini. Mulai sekarang siapkan dirimu. Kamu adalah serikandi-serikandi karangannya. Hati-hati PDU-nya. Bagus semuanya. Ya. Aku mau menangis. Ya, saya sangat bangga sekali dengan keberadaannya. Dia adalah sebagai utung tombak negara, calon pemimpin bangsa. Dia Sri Kandi dari Kabupaten Karanganyar, seorang ibu, ya juga dia pembawa emansipasi wanita, penerus Kartini ke depan. Walaupun dia seorang wanita seperti Ibu Megawati, dia bisa menjadi Presiden Republik Indonesia, suatu kebanggaan keluarga maupun bangsa dan negara ini. Ternyata Kabupaten Karanganyar banyak sih gadis grandi lawu yang akan menjadi penerus bangsa ini, Mbak. Pak Jokowi itu adalah orang Kabupaten Karanganyar. Lihat mana juga Pak Ganjar Pranowo juga penerusnya nanti Sri Kandi kita, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak, belum tak masak sepatu kan? Dijaga apa penurunan? Yang cara baiknya dijaga ya. Saya sebagai yang tertua di sini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada adik-adik semua. Bahwa Tuhan telah memberkati kita, merindui kita, menganugerahkan kepada kita, inilah hasil yang kita miliki. Hasil yang kita capai, alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat. Mari kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan air mata saudara yang kalian keluarkan adalah air mata kebahagiaan, air mata kesenangan untuk kita persembahkan kepada para beliau-beliau, para pemimpin yang ada di Kabupaten Karanganyar ini. Terima kasih atas belasannya, atas kerjasamanya. Siap, rak! Merdeka! 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 Selamat siang! Siap! 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 Luar biasa! Dan semangat! Tepuk tangan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastia. Saya perwakilan dari SMA Negeri Karang Pandan. Saya senang bisa mengikuti paskibraka karena di sini saya mendapatkan banyak sekali pengalaman yang bisa saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari saya setelah mengikuti paskibraka ini. Perkenalkan, nama saya Cahya Laura Perwandari dari SMA Negeri Jemawolo. Di sini banyak pengalaman, bangga bisa banggain kedua orang tua. Seneng, intinya seneng di sini, banyak teman, banyak pengalaman. Seneng. Perkenalkan, nama saya Ismi Jadi Satya. Saya paskibraka perwakilan dari SMA Negeri 2 Karanganyar. Di paskibraka 2019 ini pesan-pesannya banyak pengalaman, kenangan selama 21 hari di Diklat dan sampai sekarang. Perkenalkan, nama saya Fitrianise. Saya perwakilan dari sekolahan SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar. Dan saya mengikuti paskibraka sangat bangga dengan bisa membanggakan kedua orang tua, sekolah, dan untuk Karanganyar bisa. Semangat! Perkenalkan, nama saya Septia Adelwidya Putri. Saya perwakilan dari SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar. Ya, saya senang sekali ikuti paskibraka Karanganyar. Saya Marwina Datalita, saya dipercaya oleh
pelatih untuk menjadi pasukan 8 dan saya dari SMA Negeri Karang Pandan. Perasaan saya menjadi pasukan 8 sangat bahagia, bangga, dan senang pastinya. Perkenalkan, nama saya Ayulandari dari SMK Wikarya Karanganyar. Dalam pengibaran bendera Sang Merah Putih, saya sangat senang sekali. Nama saya Tegar Arya Pambudi, asal sekolah SMA Negeri Karang Pandan. Perasaan pasti bangga. Perkenalkan, nama saya Raka Distar Gibran, asal SMA Negeri 2 Karanganyar. Perasaan setelah mengibarkan bendera bangga, semua rasa menjadi plong buat adik-adik yang nonton ini. Semangat kalau mau ikut, nanti ada kebanggaan tersendiri. Ya, nama saya Agus Suryadi. Saya sangat bangga sama anak saya dan saya berharap bisa berlanjut sampai mencapai prestasi anak saya. Perkenalkan, nama saya Aceh Abdiel Feral dari SMA Negeri 1 Karanganyar. Perasaan saya saat ini adalah sangat bahagia karena bisa mengibarkan sang saka merah putih. Nama saya Irba Rizka Putri dari SMA Negeri 1 Karanganyar. Di sini saya berada di pasukan 45. Perasaan saya mengikuti paskibraka ini, saya sangat merasa bangga dan sangat merasa senang karena telah bisa menggapai salah satu cita-cita saya. Kesannya, saya sekarang memiliki rasa yang lebih mandiri, memiliki mental yang kuat. Terima kasih. Guys!